Ahli paleontologi Brasil menemukan spesies dinosaurus karnivora baru yang hidup di Brasil sekitar 70 juta tahun yang lalu. Kurupitata, predator bipedal ini memiliki kaki yang kuat dan lengan yang pendek. Panjangnya mencapai 5 meter atau sekitar 16 kaki dan memiliki ekor yang kuat dan kaku. Sisa-sisa fosil Kurupitata ditemukan di Monte Alto di negara bagian São Paulo, salah satu situs terkaya Brasil dalam menemukan dinosaurus. Tulang belakang dan panggul dinosaurus sejauh ini telah diidentifikasi, tetapi penelitian lebih lanjut tentang fosil lainnya masih berlangsung. Sebelumnya, potongan pertama fosil Kurupitata ditemukan pada tahun 2002 di Monte Alto. Replika Kurupitata dan sisa-sisa fosilnya akan dipamerkan di Museum Paleontologi Monte Alto dengan penemuan dinosaurusnya yang diakui di seluruh dunia.